Halo teman-teman semua, sahabat Blandong semua. Ketemu lagi dengan saya Blandong Eli. Kali ini saya akan kembali membuat video bagaimana caranya mengenali pipa rokok dari Gading Gajah ini asli atau tidak. Dari Gading asli atau fiber. Video ini dulu sudah pernah saya buat, cuman karena mungkin dulu juga keterbatasan pengetahuan saya tentang bagaimana cara membuat video, sehingga video yang dulu bagi beberapa teman kurang begitu jelas dalam memberikan penjelasan. Oke, dalam kali ini nanti akan saya sertakan foto-foto dari Gading ini agar teman-teman semua lebih jelas dalam memahami penjelasan saya nanti. Okay. Jadi hal-hal yang memang perlu penjelasan secara foto akan saya sertakan fotonya. Nah, sebelumnya jangan lupa ngopi biar tetap fresh dalam menjalani kehidupan. Nah teman-teman, untuk Gading rokok ini yang asli tentunya berserat sudah pasti, karena ini pada dasarnya adalah gigi daripada gajah, dan gigi itu terdiri dari lapisan-lapisan email yang berkumpul-kumpul sehingga membentuk seperti ini, membentuk seperti kontur tulang ini. Cuman sama-sama tulang, cuman akal laut dari tulang dan dari gigi itu bentuknya akan sangat berbeda. Nanti saya akan juga jelaskan dari tulang itu seperti apa, cuman untuk membedakan bagaimana pipa gading itu seperti apa bentuknya. Oke, ini yang pertama, pipa gading itu dapat dikenali apabila kita membasuhkan air di lapisan pipa gading ini, ada sedikit air mineral sisa itu kalau dibasuhkan seperti ini. Atau mungkin pemirsa nanti kalau pengen mengenali di rumah bisa langsung di celupkan ke dalam bak mandi atau ember atau gayung atau apapun. Ini dia, ini agak licin-licin lengket ragaannya seperti ini, agak licin-licin lengket, dan kalau untuk pipa rokok, karena pemakaian pipa rokok itu sudah pasti digigit. Ini bila digigit seperti ini, konturnya ada sedikit kenyal, sedikit banget. Beda dengan kalau teman-teman menggigit pipa rokok yang dari tulang, itu sama sekali tidak ada kontur kenyalnya. Cuman kalau Gading Gajah ini ada kontur kenyalnya. Kontur kenyal ini juga dimiliki oleh pipa rokok yang terbuat dari taring hidung atau taring walrus atau taring gajah laut atau anjing laut atau singa laut semacam itu. Nah, itu konturnya jika digigit itu hampir sama dengan gajah-gajah, ada sedikit kenyalnya, sedikit banget, agak kenyal mendat gitu. Bahasa
bahannya itu menggat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini nanti akan serat ini pemirsa semua akan butuh semacam ini, alat bantu untuk melihat serat pada pipa gandeng gajah. Jadi tanpa alat bantu ini mungkin pemirsa semua akan sedikit kesulitan. Ini kaca pembesar loh, Suryo Konto kalau di dalam bahasa Jawanya itu. Ini nanti kalau dilihat seperti ini, nah ini akan terlihat banget seratnya, dan seratnya itu nyambung. Jadi antara serat alur serat itu nyambung terus sampai ke ujung serat, meskipun serat itu balik lagi ke ujung ini. Misalkan ada serat yang mengalir ke sini terus kembali lagi ke ujung, itu seratnya akan nyambung. Tidak ada serat yang putus garisnya seperti ini atau seperti ini, melengse seperti ini, garisnya melengse seperti ini, itu tidak ada. Kalau yang dari fiber
latar, ada yang ngomong serat kain, ada yang ngomong pasar. Jadi kalau teman-teman semua punya bentuk wajah seperti ini, teman-teman sebaiknya bentuk kejadiannya berbentuk yang